How I feel. How do I feel? You sit there with a mass murderer. A mass murderer. Your heart rate is jacked. Your hand? Steady. How I feel. How do I feel? You sit there with a mass murderer. A mass murderer. Your heart rate is jacked. Your hand? Steady. How I feel. How do I feel? You sit there with a mass murderer. A mass murderer. Your heart rate is jacked. Your hand? Steady. How I feel. How do I feel? You sit there with a mass murderer. A mass murderer. Your heart rate is jacked. Your hand? Steady. How I feel. How do I feel? You sit there with a mass murderer. A mass murderer. Your heart rate is jacked. Your hand? Steady. Selamat sore semuanya. Sama terima kasih udah diundang ngasih kesempatan buat share cerita saya tentang CG Animator. CG Animator gak selamanya duduk di depan komputer mantengin layar monitor sepanjang hari. CG Animation sendiri adalah sebuah bentuk dari seni atau art form yang penggunaan komputer hanya dibatasi sampai hanya diperlakukan sebagai medium atau tools untuk menyampaikan artnya. It is the art itself that matters. Mirip dengan film, CG Animation merupakan medium untuk menyampaikan ide, emosi, atau story kepada audiens tentunya, kepada para penonton. Audiens atau para penonton akan dibawa ke dalam sebuah dunia yang di dalamnya berisi berbagai macam karakter, di mana mereka akan menciptakan cerita-cerita yang disampaikan melalui CG Animation itu. Audiens akan kemudian menjadi percaya dan believe bahwa universe tersebut benar-benar ada dan real. Aktor dalam sebuah film berperan untuk menghidupkan karakter yang tadinya hanya berada dalam bentuk teks atau screenplay menjadi visual, menjadi hidup, menjadi seorang yang kita bisa lihat dan kita bisa rasakan apa yang dia pikirkan, kita bisa lihat action apa yang sedang dia kerjakan. Sebuah ide tentang seorang kekasih yang akan rela melakukan apa saja untuk menjadi bersama pasangan hidupnya, itu hanya akan berhasil kalau si aktor bisa memanifestasikan dirinya seluruhnya untuk menjadi karakternya. It is that believability yang harus di-deliver ke audience. Mungkin contoh tersebut agak berat, saya kasih yang lebih berat. Misalnya ada karakter bodyguard. Kita gambarkan, kita pengen membentuk karakteran si bodyguard ini tough, strong, muscular, dan cool. Pokoknya dingin dan ya, ini si bodyguard. Dalam satu shot, dia akan misalnya beradegan sedang bertugas ngejagain menjadi ajudan gitu, ngejagain seseorang. Dia akan sangat sigap untuk memperlihatkan kalau dia adalah penjaga yang harus memastikan keselamatan dari kliennya.
Terus misalnya durasinya berjalan setelah itu, di shot lain dia sedang off duty, dia sedang casual, kita masih bisa ngelihat perawakannya secara fisik di mana dia sangat build up. Tapi kemudian dia secara nggak sengaja ketemu sama sahabat SD-nya, sahabat lamanya. Dia ngelihat, memberikan ekspresi, kayaknya gue kenal tuh orang. Terus akhirnya tiba-tiba dia teriak, "Eh bro, gimana lo, kabar lo? Lo gue WhatsAppin gak pernah gue balas-balas sih." Dengan contoh itu akan penyampaiannya ke audiens akan jadi rusak gitu. Karena gak ada keflowan atau kekonsistensian dari cerita yang pengen dibangun. Yang satu sifatnya cool, yang pengen di-deliver, sedangkan yang satu lagi, karena kita di TEDx Jakarta, cablak. Jadi bawel gitu loh. Dan itu akan kontras. Di sini pentingnya bagaimana pembangunan karakter oleh si aktor. Di CG Animation, peran ini diisi oleh orang-orang kayak saya. Orang-orang yang berprofesi kayak saya, animator. Adalah tugas kami untuk memberikan nafas kehidupan kepada digital model atau karakter, objek-objek yang dibikin dalam komputer yang tidak lebih dari hanya sebuah kalkulasi matematis dari komputer. Jadi kita harus memberikan ilusi kehidupan kepada bagaimana pergerakan dan behavior dari karakter-karakter tersebut. Untuk itu, animator juga harus come up with different performance, acting choices. Di klip ini kita bisa ngelihat mungkin cerita yang pengen disampaikan adalah a person going off from his house, tapi harus ngambil kuncinya. Di sini pengen diilustrasikan bahwa ada berbagai macam opsi tentang bagaimana skenario itu tersampaikan. Dari tiap opsi tersebut kita bisa melihat perbedaan karakter. Yang mana yang agak clumsy, agak ceroboh, agak teledor. Dia melakukan segala sesuatunya agak berantakan. Dan yang mana yang terakhir kita bisa lihat dia benar-benar tahu apa yang mau dia lakukan. Setelah selesai beracting, animator nggak berhenti perannya di situ. Yang kemudian harus di-tackle adalah believability. Bagaimana pergerakan karakter-karakter tersebut saat kita memasukkan performance yang udah kita decide itu menjadi believable saat audience menonton. Saya ulangi kembali untuk masalah bagaimana memberikan ilusi kehidupan itu sangat penting kepada karakter digital tadi. Supaya berhasil memberikan ilusi kehidupan kepada karakter tersebut, kita harus, animator harus menjadi observant atau memperhatikan secara benar-benar sensitif apa yang terjadi daily gitu, dalam keseharian. Dari tiga pose contoh di sini aja kita bisa lihat, kita bisa banyak bikin cerita atau membaca banyak hal. Di sebelah kiri layar kita bisa melihat in terms of weight atau berat, karakter yang bobotnya agak berlebih, dia cenderung make a wider stance, kakinya dilebarin karena bobot massa yang ada pada orang yang berbobot lebih berat itu akan lebih spread ketimbang orang yang skinny. Dan itu yang harus kita pahami bagaimana behavior itu terjadi karena physicality yang dia punya. Kita bisa lihat di tengah di mana this guy lebih atletik, dia lebih sporty ya, sporty looking. Kita bisa nganggap pusat massa dia, kalau yang tadi di sebelah kiri mungkin ada di sekitar bawah karena dia berat. Yang tengah mungkin ada di sekitar chest area, di mana dia akan lebih terlihat chest up in his default pose. Dia akan gerak sangat agile, sangat dynamic. Nah untuk yang di sebelah kanan, kita bahkan nggak cuma bisa ngelihat physical, kita bisa ngelihat, mencoba menangkap emotional state.
Kita bisa melihat depression kind of feeling dengan melihat pose yang dia lakukan. Ibaratnya, kalau tadi yang atletik pusat massanya di sini, yang di sebelah kanan, pusat massanya itu di bawah tanah. Itu benar-benar bukan hanya menarik fisik dia, tapi juga emosi dia juga ketarik ke tanah. Hal-hal ini yang kita harus pahami untuk berhasil menciptakan ilusi tentang bagaimana weight atau berat, balance ke dalam digital character tadi. Selain itu juga kita harus paham bagaimana posisi seimbang antara orang yang berdiri dengan orang yang in motion, seperti pada contoh ini. Itu kalau kita lihat di frame ini misalnya, kalau kita freeze di sana, dia pasti akan jatuh. Tapi dia tetap nggak jatuh karena dia in a constant motion. Itu yang akan membuat dia selamanya bergerak sampai akhirnya dia berhenti saat dia memutuskan untuk berhenti. Di contoh ini, animator harus memahami atau bahkan menganalisa bagaimana force atau gaya itu terjadi saat baseball batter melakukan pukulan. Biasanya gerakan, sumber gerakan biasanya itu berasal dari hip. Karena ini yang mempunyai struktur paling kuat pada spine kita. Jadi pemukul baseball akan mulai menggerakkan hipnya dulu. Ini kalau kita benar-benar super slow down ya. Sedangkan bagian atas tubuhnya masih akan tetap sama. Kemudian baru akan torsonya muter, bahunya masih sama, kemudian bahunya muter. Paling belakangan gerak adalah tangannya. Semakin dia delay, semakin besar delay antara gerakan hip terhadap tangan, kekuatan yang terjadi semakin cepat. Kita harus paham bagaimana mendeliver force ini secara visual. Itulah breakdown yang kita lakukan. Saat karakter juga bergerak, kita harus tahu bobot massa yang tadi saya mention itu sedang bergerak kemana, ya kan? Supaya dengan kayak gitu kita bisa mengestimate posisi supporting carrier-nya, dalam hal ini legs-nya, harus berada di mana. Kalau saya mau bergerak sini, harus ada di mana? Sorry, kaki saya, biar saya nggak jatuh. Misalnya saya begini, kaki saya berarti harus di sini, supaya saya bisa nangkep berat saya yang jatuh ke sini. Ya, ini untuk memperlihatkan bagaimana detailnya kita harus memahami physicality of things that happening in real world, karena kita mau mimic itu di dalam animation. Semua believability ini harus di-deliver secara optimal, karena in the end of the day, kita berhadapan dengan audience, dan masing-masing audience adalah master dari kehidupan pribadi mereka sehari-hari. Mereka tahu saat mereka ngelihat bayi berjalan itu akan limbung. Kalau kita bikin bayi, misalnya kita ada karakter digital bayi dan kita gerakin dia super steady gitu, kayak layaknya manusia dewasa, seorang audiens akan nangkap there's something wrong with that. Mereka tahu bagaimana mobil berjalan, bagaimana mobil ngerem, bagaimana pintu otomatis terbuka. Satu metode olah acting yang biasa kita lakukan ya sebagai animator, ini ibaratnya proses R&D kita. Kalau misalnya di teknologi, mereka R&D-nya pakai teknologi, kita R&D-nya salah satunya kayak gini. Kita balik ke istilah center of gravity. Kalau saya taruh di sini, center of gravity saya akan cenderung kayak orang yang atletik tadi. Saya akan gerak sangat heroik, chest out, tegap. Oke. Sekarang bayangkan saya pindahkan pusat massa saya ini, saya taruh di atas kepala saya. Sekarang dia ada di sini. Dampaknya apa terhadap gerakan saya? Saya akan gerak kayak gini. Ini dia ada di sini. Ini yang akan memimpin pergerakan saya. Oke, biasanya karakter yang geraknya kayak gini sifatnya sangat light, yang bisa terbang. Mungkin fairy,
atau elf or such things. Sekarang kita bawa dia ke bawah, under pelvis. Dia akan lebih grounded. Mungkin untuk karakter yang sifatnya kayak sumo wrestler, petarung sumo, sebenarnya gini, ya kan? Terakhir, contoh terakhir, kita bawa dia jauh ke bawah tanah. Jadi kalau tadi di atas, ini di bawah. Gerakan saya akan jadi gini. Hal-hal kayak gini adalah elemen-elemen yang kita gunakan untuk bermain dalam menentukan pendefinisian karakter saat kita dalam tahap sebelum mulai produksi. Kita harus mengestablish karakter ini seperti apa, bergeraknya seperti apa. Perlu diperhatikan adalah kalau animasi saya berhasil, semua audiens akan melihat karakter, dua karakter tersebut bergerak karena keinginan mereka sendiri, bukan karena digerakkan oleh komputer. Saya menemukan banyak orang-orang, khususnya para pelajar ya, yang baik mereka sedang belajar ataupun diajarkan, maksudnya mereka belajar sendiri atau mereka diajarkan oleh orang lain, approach-nya adalah langsung fokus belajar tentang bagaimana menggunakan komputer atau bagaimana mengoperasikan software. Ini akan mengakibatkan animasi yang mereka hasilkan itu akan memiliki lack of aesthetic, akan less entertaining buat audience yang melihat. Jadi awalnya dengan melihat kondisi seperti ini, saya agak gregetan, terus mikir, What is it that I can do gitu untuk coba be a solution mungkin ya. Akhirnya saya mikir mungkin saya bisa memberikan sesuatu untuk give back to the community, CG animation community, ya, di mana saya bisa share knowledge sama experience saya bekerja di industri animasi profesional selama kurang lebih 7 tahun. Saya akan mengajarkan mereka how to do things in the more ideal way. Itu kalkulasi yang dilakukan. Gimana students harusnya mempelajari animasi dari approach seperti apa. Inilah inisiatif saya untuk membuat yang saya namakan Bengkel Animasi, sebuah online workshop atau course di mana para peserta akan dikasih assignment, exercises untuk melatih skill animasi mereka in a more appropriate way. Untuk beberapa contoh karya pesertanya bisa dilihat di klip berikut. Di sini saya mau membandingkan first submission yang mereka lakukan saat sebelum mulai course sampai akhirnya. Kita bisa lihat bagaimana mindset mereka udah berubah dari yang menggerakkan objek atau karakter menjadi membuat objek atau karakter itu tampak hidup, appear to be alive. Thank you.
Terima kasih. Dengan melanjutkan pembelajaran mereka menggunakan metode ini, di mana membawa dengan mindset membawa performance acting dan physical believability into their animation, akan membuka kesempatan supaya karya mereka dilihat dan dinikmati oleh audiens yang jauh lebih luas. Saya mau menutup presentasi saya sore ini dengan sebuah klip di mana saya anggap diri saya beruntung, saya telah menerapkan metode tersebut dan ikut berkarya dalam pembuatan Transformers Age of Extinction. Tahap di mana saya mendesain pose-pose yang kuat dan heroik yang saya mau masukkan ke dalam shot saya. Ini masih dalam tahap perencanaan semuanya. And then I get to start dealing with the computer. Bisa dilihat prosesnya nggak cepat, takes time, ada banyak sekali iteration. And this is how it looks like in the final movie. Terima kasih atas waktunya.